udah seminggu lebih dah macam ni. Person pregnancy test kit. Echa rasa. Echa pregnant. Alhamdulillah, ya Allah. Macam kak macam? Ha. Aku nak kasih korang hadiah. Oh, tapi satu hadiah. Tada guna. This is my culture. I do what I do. To think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Aku 11:30 malam. Bicara tak tahu air jerawat apa. Dekat seminggu lebih je ni. Echa tak check lagi tau. Echa macam takut Echa pregnant. Alamak. Tu tak tahu je orang tengah record. Echa tak tahu air Echa macam. Hari dah seminggu lebih dah macam ni. Kena ikutkan pada Echa punya cycle. Apa ni? Apa? Period cycle. Echa dah 2 bulan lebih lah. So 3 bulan dah Echa tak period. Tapi Echa tak pernah. Echa tak pernah buat pregnancy test. Sebab sebelum-sebelum ni Echa buat pregnancy test negatif kan. So macam tak tahu dia macam food. Dia macam trauma nak buat lagi tau. Tak nak tengok air esok macam mana. Echa record ni tak tahu lah. Echa tak nak berharap sangat. Tapi siapa yang tak nak baby kan. Kalau kata betul, esok positif. So, this is my vlog. Pregnancy moment vlog. Ah, gitu. Pregnancy moment vlog. So, tengok esok macam ni. As per my plan. Speaking pula. So, Echa nak pergi. Echa tak tahu Echa nak pergi klinik ke, Echa nak pergi farmasi ke, Echa nak pergi Watson ke. Kalau kata kita pergi klinik, dia masih terlalu awal tau. Sebab Echa pun tak confirm lagi yang Echa pregnant ke tak. So, better Echa pergi Watson ataupun farmasi terdekat kot. Beli, beli apa ni pregnancy test. So, let's go. Echa pun nak ke rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Echa dah sampai guys. Tapi bukan sampai klinik tau. Echa nak pergi Watson kat belah sana. Nervousnya. Okay. Demi kebaikan Echa, kena pergi. Oops. Let's go.
So, ta-da! Pregnancy test kit. Ooh. Okay. So let's do this. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dah jadi dapat. Amin. So the result is, Ica pregnant. Alhamdulillah, ya Allah. Ica macam tak percaya. Ica betul ke Ica pregnant? Okay. Ica tak tahu Ica nak sedih ke, nak excited ke, Ica nak sebab ke, Ica tak tahu. Sebab Pak kata orang jangan excited sangat. Sebab belum tentu lagi pregnancy test ni betul ataupun tak. Better kita kena pergi check dekat doktor. Tapi secara logiknya, mana ada pregnancy test tipu dua line kan? Selalunya yang tak okey yang satu line kan? Okay, it's okay. Sekarang dalam pukul berapa? Sekarang pukul, husband Ica balik pukul lebih-lebih kat pukul 6. So sekarang ada lagi 1 jam lebih. So apa tahu pula. Tunggu husband Ica balik, surprisekan dia. Lepas tu baru pergi check doktor. Betul ke ni? Betul ke ni? Assalamualaikum. Hai. Kenapa ni? Hello, masuklah ke situ datang sampah. Ya? Tak, awak pergi mandi dulu. Mandi? Mandi, balik masuk mandi makan dulu, okey? Saya ada benda nak cakap dengan awak. Benda penting. Okay. Awak dah macam-macam dengan saya, kan? Siapa ada? Muka tak takut pun, muka takut dah sikit. Takut. Awak, tutup telefon. Tutup telefon. Okey. Kenapa ni? Saya pakai dia. Hadiah? Saya pakai dia. Fikir dulu. Fikir. Hadiah apa eh? Hadiah apa dah tu dah lepas. Fikirlah lagi. Fikir. Fikirlah. Fikirlah. Okey. Apa? Saya sini hadiah sebenarnya. Sihat berapa? Sebenarnya saya tak sihat. Okay. Apa ni? Kenapa? Awak tutup mata, lepas tu buka, lepas tu baru buka mata. Macam mana? Tutup saya mata sambil buka, lepas tu baru buka mata. Tutup mata, buka, buka mata. Alhamdulillah, sayang.
Hey, awak suka ke awak tu? Macam bau-bau. Sayang, bila awak buat ni? Tadi. Bila buat ni? Tadi. Saya kan apa hari saya cakap saya tak sihat. Tak tipu? Lebih. Tak tipu ni? Takkanlah. Nanti kita pergi buat kat doktor. Doktor? Nanti kita pergi buat kat doktor. Sekarang dah pukul berapa malam? Esok lah. Sekarang lah kita tengah settle ni. Nantilah esok lah. Sayang. Ha. Alhamdulillah. Sekali lagi. Yeay! Awak dah jadi baby. Alhamdulillah. Yahoo! Yahoo! Tangan Yahoo! Yahoo! Sayang. Seriously. Yahoo! Awak happy tak? Alhamdulillah. Happy sayang. Happy? Of course I happy. Awak mengandung. Kan? Kenapa kau macam mengantuk je? Saya sebenarnya tadi ada orang tadi. Terpaksa. Eh, tak payahlah jujur sangat. Okay. So guys. Okay, Echa dah beritahu husband Echa. So, Echa tengah fikir macam mana Echa nak beritahu dengan Amri, dengan Zarul, dengan Fana. Sebab ni first trimester kan. So esok Echa nak pergi jumpa doktor, nak confirmkan yang Echa nak kandung berapa minggu, berapa mungkin. Sebab Echa macam Echa cakap lah, Echa dah tak period almost 3 months. So Echa tak terfikir pun nak check. Sebab sebelum ni Echa check asyik negatif je. So Echa takut sendiri. So esok nak check, tengok dah berapa lama usia kandungan Echa. Harap-harap pregnancy test ni tak tipu lah. Tapi macam pergi kat Watson kot. So kalau esok confirm kata pregnant, then Echa kita susun pula macam mana nak beritahu Amri dengan Zara. Okay mak. Okay. Doakan Echa dan kandungan baik-baik saja. So sekarang ni sorry Echa terpaksa di belakang langsir sebab bilik Echa berselerak. So okay. Now today okay. Hari ni Echa nak beritahu dekat diorang ada kat luar tu. Kita baru lepas habis shooting. So Echa nak surprise kat diorang. Diorang surprise agak-agaknya eh. Macam mana kalau diorang tak surprise? Tapi cuba je lah eh. Diorang tengah bincang-bincang tu. Echa cakap Echa sakit perut. Padahal Echa nak ambil Echa punya pregnancy test. So let's kita tengok. Kita tengok diorang punya reaksi bila dapat tahu Echa pregnant. Korang nak buat korang tengok Netflix ke? Tak ajak aku pun. Tak ajak aku pun. Tu tajuk dia. Kata ni ke? Watch the World of America pun ke masuk? Haa, hari tu aku dah tengok. Kenapa cerita tu kat atas? Sabarlah, tak payahlah. Macam mana cerita ni? Tak payah tengok movie. Tu series, korang tak tengok punya bosan. Duduk sini. Mat Fana, duduk sini. Kena melintang-melintang ni kan? Ada sesuatu ke? Alah. Ini YouTube punya portrait tau. YouTube punya horizontal. Alah, suka hati saya lah saya nak record macam mana. Adalah. Pecah pula. Aku kan ada vlog Echa Daud. Alamak, yang berapa tahun sekali. Mana? Mana duduklah sana. Duduklah sana. Nantilah aku pilih. Kurang. Tutuplah dulu. Janganlah tengok. Jangan tengok TV tengok aku. Ya Allah, kau pun ada TV. Hey, fokus kat sini. Siapa hati? Kenapa? Sinilah, aku nak beritahu dia korang sampai ni. Dia nak beritahu dia nak bagi sama kali hari ni. Oh. Full bareng! Bukan. Ya ke? Taklah. Janganlah macam tu, butak. Guys, handphone saya handphone biasa. Janganlah percaya cakap Zarul. Handphone biasa ni. Bukan. Aku nak bagi tahu something ni. Betul juga kan, kenapa aku pusing sana tangan kat belakang? Aku nak kasih korang hadiah. Tapi satu hadiah je. Satu hadiah korang. Nantilah, bukanlah sama-sama.
Yes, aku beli gelang emas berat 6 gram untuk korang kongsi bersama. Nanti gadai tau. Masuk teka. Apa dalam ni? Saya rasa brush gigi machine tu yang mahal. Ni apa? Prank ke? Oral B. Kalau aku tak pandai buat prank tau. Oral B kan? Bulan 11. Kenapa lampu belakang kelip-kelip? Lantak lah. 11. Apa? Aku beli. Oh, hadiah Mak Siti. Semalam aku lihat Mak Siti. Gelang kot. Saya rasa rantai. Rantai. Awak maksud? Dapat tak Echa pilih? Tak, ni hadiah untuk kita orang bertiga. Ya. Yeah. Appreciation. Oh, bertiga. Appreciation gift. Gelang dalam ni? Gelang friendship. Wah, sesuai gelang friendship. Kitchen. Selamanya. Saya rasa rantai. Rantai, kitchen, rantai korang lah. Okay. Korang rantai buka. LV. Ah, buka lah. One. Belum kira-kira. Dah? So, buka lah tengah-tengah. Biarlah maksud yang buka. Jadi Amri boleh nampak. Apa buka? Ada pearl, apa tu? Ada apa-apa ke? Ada bom. Kan, ni takut. Tak mungkin lah katak sebesar itu. Lipas aku sendiri nak tangkap pun takut. Dengan aku pula. Dah. Dah. Tu, ini apa ni? Ini bukan tu ke? COVID. Ichu, aku COVID ke takkan COVID tak dalam tu. Cantik tu bukan COVID. Kan? Pregnant pun tu. Ya ke? Ni pregnant test ke? Alhamdulillah. Menyembuh eh. Pregnancy test. Pregnancy test. Apa maksudnya kalau tu? Ya. Positif lah. Dia menyembuh. Pregnancy test. Sama. Positif pregnant. Patutlah kau berisi. Yes. Oh my god. Baby boy ke baby girl? Echa Junior is coming. Oh my god. It's prank. It's a prank. Aku yang pregnant. Abu dulu. Patutlah masa malam menghilang. Kahwin buat anak punya. Seriously? Ya, aku dah pregnant. Jangan cium tau, boy kencing. Dah 3 bulan dah. 3 bulan. So, saya akan lahir bulan 4 juga. Oh my god, ini ada April Berry. No. Bulan 6. Kenapa aku sebab ni? Ya Allah. Masa? Tapi... Sebab. Aku nak hincap kat engkau. Tak lah. Aku sebab. Ya Allah, hincap kau kena tunggu lama ke? Sebab cikgu dah. Terlalu lama sampai darah dia junior. Maksudnya? Sekejap, maksudnya kalau 3 bulan sebelum yang sebelum ni yang kita ingat tak kita ada satu video tu? Echa mengandung tapi mengandung. Aku tak tahu, aku kira balik. Oh, sebab time tu aku pregnant. Haa, bila kira-kira balik. Aku mengandung tahi. Aku kira balik itu aku dalam 2 minggu kot. Dah ada lah? Haa, masa tu sebenarnya dah ada tapi aku tak perasan. Oh, tak ada tahu ke? Ha? Tak ada tahu. Aku dah surprise tadi dulu. Tak ada tahu, tak ada bagi kita. Takkan bagi tahu kau dulu benda yang ada. Kau macam lagi berapa? Alhamdulillah. Belum tahu lagi lah 3 bulan. Lagi 2 bulan dah baru tahu. Aku akan belikan dia baju gaun. Tak kisah ada lelaki ke perempuan sebab aku dah terbayang dah baju gaun yang lawa-lawa. Habis tu kalau lelaki? Eh, ketok kau kemudian kan? Sebab? Kau? Okey, kita tengok sekarang. Okay. Wow. Tengok Echa sekarang dia perempuan. Macam Sebab apa? Sebab Echa rajin mandi. So, perempuan. Eh. Kau hajar dia. Siap. Lagi eh. Ah, saya rasa perempuan. So, Echa rasa perempuan. Okey, sekarang ni Echa nampak wangi. Lah. Tak ada. Guys. Oh, dia kena dia. Orang kena mak. Video ni okey sebab kita orang tak tahu tau Jantina nanti kita orang nak buat ni lah baby shower yang ni yang reveal Jantina tu baby shower lah aku akan bawa helikopter betul Zarul yeah. Aku tak nak helikopter drone tau so nanti kita akan buat gender reveal yes content kita akan minta sponsorship siapa yang nak sponsor boleh komen kat bawah tapi saya rasa lelaki saya akan pegang kalau dia orang tengah perempuan sambil ikut orang ah. Kalau anak kau nanti aku rasa akan macam ni. Lah tu search dekat Google muka anak Echa. Dia mesti cuba macam Echa. Tengok.
Kau Michelin kan? Darul. Kau Michelin. Kau awal-awal je anak aku dah besar. Nanti kau cakap anak aku masam. Kan? Awal-awal cakap comel. Ujung-ujung cakap masam. Budak ini comel. Budak besar nanti orang tak cakap. Nanti dah besar kau akan ajar cara untuk diet. Skipping 5,000. Skipping 5,000. Sumpah lah. Eh, sumpah lah. Bukan sumpah aku tu. Echa, buat story boleh tak? Boleh. Buat story ke? Boleh. Oh my god, congratulations Echa! Thank you! Oh my god. Lepas tu, yang ni? So kita rasa cukup happy untuk Kak Bam selepas beberapa tahun. Selepas beberapa tahun, kita orang dah ada Ciki Dog Junior. Yeah. Oh my god. Yeah, doa-doa dapat twin. Amin. Semoga Echa sentiasa sehat dan baby sehat. Yes, itu yang paling penting. Yes. Itu yang paling penting. And sepanjang pregnant jangan stress-stress, jangan marah-marah, nanti baby keluar stress. Baby marah. Aku stress aku nak tidur. Kau marah macam mana pun kau diam. Sabar. Okay. Eh, tapi bukan kita kata kita simpan kan? Lagi meluak-luak ke marah? Kenapa? Ah, marah kena luahkan kan? Tak payah, okey? Kamu luahkan. Tak, cuba korang. Sebab... Tak, saya harap kepada korang apa yang dah mengandung, dah pregnant, tolong bagi tips kat Echa kat ruangan komen bawah, okey? Supaya Echa boleh baca satu-satu. And saya yakin semua Ciki Daughters happy juga untuk Echa daun. Dan juga pada yang masih lagi mencuba, teruskan mencuba. Ya, jangan putus. Jangan patah harapan. Jangan patah semangat. Echa actually kan, sebenarnya hari tu dia macam beritahu ke kita orang, aku stress lah guys. Sebenarnya sebab ramai yang tanya. Ramai yang tanya bila. Lepas tu finally dapat juga sekarang. Congratulations Kak Bob. Thank you. Tapi sebenarnya stress tau gini. Jadi kita tengah macam aku ni tak subuh ke? Aku ni serius lah orang tanya macam tu? Ada tanya bila bila berdari sini. Eh, jahatnya. Benda-benda macam itu sebenarnya. Kau ni orang enjoy. Sebenarnya benda-benda macam itu. Yelah, kau umur dah 32 kan? Oh, umur dah 32. Okey lah tu, umur 32 dah banyak. Yelah, maksudnya umur dah 32. Lepas orang tanya macam itu, pasal aku macam, oh aku ni period okey tapi kenapa tak lekat-lekat? Ah, pergi macam itu. Alhamdulillah, agaknya Allah tu orang kata, Allah dengar setiap rintik-rintik doa Echa, Allah bagi rezeki. Macam tu. Okay, so guys, nanti kita orang akan updatekan untuk gender apa-apa semua. So korang stay tune, okay? Komen agak-agak baby boy ke baby girl. Sampailah video tu lahir, kita orang akan record sebelah Echa. Yo. Echa, terang sekarang. Ambil kita buat challenge. Kita challenge makan sederhana kecil besar. Berapa pantang buat video ke? Yes. Yes. So stay tuned guys. Bye. Kita akan buat video Echa beranak Jenny. Apa? Echa beranak operation versus manual versus design. Stay tuned. So guys, jumpa lagi di next video. Bye.